Wapkab bro, balik lagi bareng gue San Karis. Masih di Magic Chess lagi-lagi dan lagi nih ya. Masih di edisi pakai nih si Angela Mythic Gendong guys. Kita pakai lagi yang skill ketiganya ya. Kalau kemarin gue udah mainin ke Hayabusa Way kan ya, kita tumbalin si Fanny. Sekarang gue bakal main ke si Gwyn guys. Dimana Gwyn tuh lebih nikmat lagi ya. Tumbalnya ada dua yang udah pasti ke si Gwyn kan. Ada Aurora sama si Badang juga tuh. Dan buat kombonya gue bakal main ke Elementalis sama Bounty aja guys. Bounty berguna buat nyari duit yang banyak ya. Jadi starcore yang pertama gue incer harus Elementalis Mentalis ya, jangan yang lain guys. Mesti Elementalis dan harus yang enak kalau bisa. Dan yang keduanya baru tuh gua cari dulu Bontis buat nanti Aldous, Esme atau gak si Claude ya. Kita sesuaikan aja yang enaknya buat siapa ntar. Pokoknya udah bergaransi pasti level 3 nih Gwynnya. Dan gak tahu ntar gua bakal main 2 Gwyn level 3 ya, gua usahain atau enggak guys. Gimana ntar aja nih. Soalnya memang bener-bener gampang banget ya kalau kita nyalain ke Elementalis Bontis kan duit bercocoran. Tinggal kumpulin aura sama benang sebanyak-banyaknya guys. Udah pasti jadi Gwyn soalnya. Oke. Thank you banget udah mampir ke sini, kita langsung aja ke gameplaynya. Enjoy the video, let's go! Ada Vale 3 orang, Tars 2 orang, Fanny 1 sama Angela 1 ya. Angela ikat mengikat guys. Wajib dapat purify ini kita nih. Bawa dulu Luoyi, udah jelas ya. Jangan ke yang lain. Oke. Yuk Elementalis paket bisa meren. Ser. Nah, sepaket juga sama Elementalisnya guys. Dan gua ngesulap siapa dulu sekarang nih ya. Kok kayak gini? Martis paling jadi siapa atau gak? Zas, coba sulap Iritel deh ya, harga 2 kan nih. Nah, jadi Rafaela tuh kan enak. Lumayan nih, lumayan guys. Rafaela juga bisa mengkiri-kiri kok ya, santai. Dan semoga aja gua dikasih purify tetap nih ya, dan pakai ikat mengikat tuh. Dan sampai ntar jadi bego, nyerguin gua. Ser, nah, dikasih juga purify-nya lezat, lezat. Palir, nongol juga sama ini Worm Slayer ya. Bawa dulu deh, coba guys, kita nyalain. Dan dibantu sama siapa dong kalau kayak gini ya, Palir gua nih. Dibantu sama Luoyi aja lah udah ya. Cuman ini kasih purify di si Valier guys. Level 1 gua lebih ngandelin ini si Valier dibanding Lancelot sumpah guys. Yo asalkan teramankan aja nih. Bisa kali. Dapetin stock, dapetin stock, ayo. Cakap dulu mama. Anjir langsung cocoran lihat tuh si Ruby musuh ya. Sekali cakar emang keras sekarang nih mama nih, jangan salah weh. Sisanya Martis level 2. Di stun juga boleh nih, yuk. Luoyi please. Stun dulu, cakep, masih enak tuh kan apa gue bilang. Bisa kali ke Valier nih, Angela, please. Oh, ke Valier bener guys. Tumben-tumbenan ini sesuai dengan ucapan. Ada Aldous juga lagi tuh nongol. Tak dulu, gue kalau nabung juga ngejual siapa nih ya. Worm Slayer wajib nyala dulu guys. Kayaknya mending kita up level, masukin dulu Rafaela deh. Yuk, semoga aja win. Ini orang masih pada level 1 juga ya. Udah jelas win ini, kalau kayak gini. Dimana dia cuma 4 slot nih ngomong-ngomong. Ya kali ini Valier udah nyala ke Worm Slayer. Gak bisa mengkiri-kiri guys. Bisa kali ayo. Pecahin nih Karina, pecahin. Bakar. Wah dikeroyok rame-rame digaruk nih. Apa gua bilang kelar. Dan di sini ada Aldous nih ngomong-ngomong guys. Aduh gimana ya. Wajib nih gua bawa. Udahlah Rafaela jual dulu ya. Kita bawa Aldous nih. Oke. Franco. Gak nongol Franco. Ada Kegura ya. Bisa gua sulap nih Kegura jadi Esme guys. Bisa kali Esme. Beneran guys sumpah. Lezat. Ya udah kita nyalain sekarang duitnya dari sekarang ya. Dah jual tuh Lancelot sama Masya. Dapat duit please. Ini agak-agak gak tahu apa maksudnya nih Muntung ya. Apa yang gua mau dikasih mulu nih ngomong-ngomong. Nih orang Lancelot-Lancelotan ya. Yang level 2 nya tapi itu si Rafaela tuh. Duit ada di Lancelot. Wah bisa sih udah dikunci sama Valier juga tuh Lancelot nya guys. Wajib nih ya. Duit aja udah yang paling penting. 2 kan minimal. 10 duit udah kita amankan. Apa mungkin bisa menang nih? Bisa sih kayaknya. Yuk Geol Esme. Cakep. Sisa mama doang. Masih bisa guys. Berapi-api gue bos. Pick terakhir ada Guinevere ya. Bodoh amat gue gak kebayang item yang enak. Kita bawa Gwynnya langsung nih. Disikat sama tuh orang Gwynnya si Bangke. Apa sih spoy-spoy. Ya sudah sih gue masih dapat item guys. Blood Wings lumayan. Oke. Ser. Nongol kayak ginian. Dah kita gak usah ngapa-ngapain. Mending kita sulap cilok jadi Rafaela. Jadi Faramore. Tumben nih kagak nurut ya. Masih pakai formasi ini. Tempel menempel gua guys. Udah kayak gini aja dulu nih. Supaya teramankan si Valier gua nih ya. Tuh orang bawa buku di si cilok. Sabar udah nyala juga. Kayaknya kalah nih kita bos. Padem nih api gua padem. Yuk Valier ayo. Mati tuh Faramore. Duitnya disono wey. Duitnya aja minimal duit nih ya. Duit please. Cakep dapat juga duitnya yang paling penting tuh kan. Up level dulu dari sekarang. Nih Wawan juga bisa gua sulap nih.
Ser. Ada alus lagi itu ya. Yuwawan jadi Luoyi bisa kali. Se. Jadi Luoyi benar guys. Nikmat, nikmat. Masukin dulu cilok ya biar magenya nyala nih. 16 duit. Palir kita jual deh yuk. Semoga aja menang terus gua dapat duit 2 biji, guys. Oke. Okay. Nih orang pakai Angela doang level 2-nya ya. Udah jelas kita menang harusnya sih. Harusnya, cuman enggak tahu nih ada Faramor soalnya tuh. Mengserepet-serepet. Itu kan bercocoran lihat hero gua, guys. Yuk, kelarkan, kelarkan. Bisa meren. Masa lawan yang jelas sih. Yuk bayar yuk. Bakar 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 bakar. Bisa please. Masih bisa. Duit 20 terselamatkan Bing Soy. Ser. Ada Johnson ya sama Esme lagi nih. Nah ada Wawan lagi guys. Bisa kali ke Luoyi lagi nih Wawan. Luoyi. Aduh jadi si tampol bangke. Dan sekarang kita cari ini Amentalis. Udah gak bakal ke yang lain gue Star Core-nya guys. Wajib yang enak langsung ya. Kan Star Core yang pertama gue bakal cari ini Amentalis. Yang kedua Bontis udah. Semoga aja nikmat-nikmat dikasihnya nih bos. Sama item buku kek. Se. Ada glowing lumayan lah ya. Glowing one nih. Yo Star Core please yang nikmat please. Ser. Yang fire enak banget guys. Dah kita bawa aja yang ini ya. Dan di sini belum ada harga 4 ngomong-ngomong tuh. Kecuali Johnson dan Johnson kalau gue swap jadi Estes nih ya. Kayaknya mending gue up level guys. Langsung dari sekarang tuh. Tenang gue punya Bontis juga di sini guys. Semoga aja sekarang abis ini keluar harga 4 lah ya. Kalaupun gak Badang atau gak Aurora yang lain gitu. Kita sulap siapa tau jadi Gwyn. Okay. Nih orang masih berapi-api. Oh yang tadi bawa si Gwyn tuh kan. Mau main ke Mentalis juga nih orang guys. Matikan Gwynnya matikan. Tuh udah ngebling tuh si Gwynnya bangke. Tenang, gue punya Purify nih ya. Tidak bisa terisengkan. Cuma nih orang udah nyala Star Core-nya nih. Gue baru sadar, bangke. Yang ngasih shield tuh ya. Ah, pecah juga tuh si Gwyn-nya. Gak terlalu meng-catch nih kita, bos. 14 doang, aman. Yang penting duit selamatkan, guys. 10. Sulap dulu si tampol. Jadi Kegura nih. Bisa kali jadi Esme sekarang. Ser. Tapi level 2 dengan sendirinya ini Esme ya. Ya udah kita bawa. Dan gue belum dapat Eudorski ya. Ngomong-ngomong nih, guys. Nah, ada Roger nih. Bisa kali jadi Dora. Yuk. Seh. Jadi juga tuh kan sesuai perkiraan. Coba kita di-carry dulu sama Esme nih sekarang ya. Walaupun magenya cuma 2 guys. Soalnya Esme-nya level 2 juga. Duit di siklin juga pasti gua dapetin nih. Tinggal menangnya gak tahu nih ya. Bisa gak sih nih Esme meng-carry-carry. Yuk. Gua kasih glowing, gua kasih blood wings juga tuh. Full pedes pokoknya nih damage-nya guys. Yuk. Geol, geol, geol. Keburu disobat sama payung tuh. Geol dulu, geol. Cakep. Oh masih bisa tuh ya. Terselamatkan, terselamatkan. 20 duit kita amankan dulu guys. Harga 4. Masih gak ada ya. Udah gua gak bakal ngeroll. Kita ngeroll lagi ntar di level 8 aja ya. Nyari si Gwyn langsung. Okay. Nih orang Angela masih ya. Yang level 2 nya 1 biji itu. Dan pakai Vale 3 nih ngomong-ngomong. Nyainya tapi ini PR banget bangke. Semoga aja gak ke Esme gua. Untung gak ke Esme itu. Please please matiin Esme. Ayo geol geol geol. Geol terus geol cakep. Meng-carry-carry jangan salah Esme guys. Tidak salah pilih nih gua ya daripada hypernya si Valir tadi. Udah enak-enak dibakar terus dibakar mengapain kamu cilok? Udah kelar bos kelar. Oh mage only pantesan guys ke mage juga mainnya tuh barusan ya. Oke. Okay. Ada Gwyn tuh ya gua pick item terakhir nih ngomong-ngomong ya kali dibawa lagi sama si Sepoy Sepoy. Yuk Gwyn Gwyn buat gua Gwyn. Please, 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 please. Dibawa lagi sama sepoi-sepoi yang itu. Aduh. Oracle lah lumayan ya. Ada main mage tuh dari tadi. Oke. Okay. Seh. Nah, Rora nongol guys. Gak usah main Rora. Udah kita main Guinevere. Udah jadi juga tuh kan. Tinggal keluarin si Johnson. Kita langsung hyper Gwyn dari sekarang guys. Bodoh amat masih level 1 ya. Jejerin di belakang. Nih ada Oracle masanya gua nih. Dah, alur doang depan dah tuh. Gwyn membakar-bakar nih bos. Faramornya pakai buku level 2 juga lagi. Semoga aja gak modernin gue ya sebelum ngulti. Ayo Gwyn loncat dulu. Untung sempat loncat guys. Loncat lagi cakep. Oh ini orang ya yang main ini ikat mengikat nih. Ayo Esme. Untung gue ada Oracle serius guys. Kalau ada Oracle ini makin catch rate ya. Bisa gak sih nih Esme gue mengkiri-kiri. Kayak bisa guys. Yuk putar geol. Cakep. Aduh sisa cilok doang 1 biji. Ser. Ada Aldous ya kita bawa. Aduh Ling nongol juga buat apa lagi tuh. Dan gua gak bisa ngeslop siapa-siapa guys. Dah sabar. Kalau gua dapat yang water kayaknya gua mending bawa si Cloud. Gua usah bawa Franco ntar guys. Soalnya Esme wajib nih siapa tahu dapat biji mage kan ntar. Oke. Okay. Nih orang main ke Faramor-Faramoran lagi. Sumpah gua gak salah pilih nih ya pakai Oracle. Bermanfaat sekali nih. Dia tuh bercocoran guys. Pakai itu flicker doang padahal tuh ya Faramornya.
Yo, ulti gue ulti bakar-bakar nih. Lama banget sumpah ultinya, guys. Bakar terus, bakar terus. Paramannya udah mau modar, wey. Yang diloncatin. Udah kelar juga paramornya ya. Si Layla tuh di pojokan. Dibakar kamu Layla, dibakar, digeol, dibakar, digeol, dibakar. Mau ngapain? Oracle enak sumpah, guys. Gwyn, ada Jarot lumayan, yuk. Gwyn, harga 4-nya ada nih, si Kadita bisa ke Gwyn enggak sih? Gwyn. Aduh, ada Claude tuh, guys. Coba Kadita dulu deh kita sulap sampai ke Gwyn. Malah ke Zilong bangke. Udah lah ya, Cilok kita keluarin. Kita cari ini Star Core. Ini si Bounty sudah, guys. Ini Jarot sengaja gua bawa nih ya. Bisa disulap langsung jadi ke si Aldous masalahnya tuh. Gua masih butuh buku nih ngomong-ngomong. Semoga aja dikasih nih. Yuk buku please, buku please, buku please. Buku sama biji mage kalau ada ya. Ser! Ada Bloodwing sama Worm Slayer, guys. Aduh, mirror aja dulu ya. Sama Bloodwing lah udah. Ser! Bounty-nya yang attack speed. Lumayan lah ya kita bawa nih. Nah, ada Badang nih. Yuk, Gwyn. Gwyn. Nah, Gwyn nongol juga, guys. Dah, kita swap dulu Badang. Level 2 juga tuh kan Gwyn gua. Berhubung gak dapat water, mending kita bawa Franco ntar ya. Walaupun gua gak bakal utamain dulu Aurora sebelum nih Gwyn level 3, guys. Oke. Nih orang main Tars udah meng-catch rate juga lagi. Level 2 nya cuma Lancelot, anjir. Kenapa kamu, Abang? Duitnya masih nyisa juga 14 lagi, guys. Wah, sumpah nih. Terlalu telat kayaknya ya. Ya sudahlah, ditimbuk sama Gwyn. Aduh, kelar, Bang. I'm so sorry. Gue juga ngalamin tuh masa-masa kayak gini, guys. Pas lagi main Tars ya. Dengan sungguh amat sangat panik, anjir, jadi duit aja nyisa lihat tuh. Gwyn. Ada Yudorski, Gwyn. Dorsi Lui lumayan, Gwyn. Ada Badang tuh sama Franco. Udah lah, Franco aja ya. Buat ngeteng tuh lumayan 2 biji, Gwyn. Ada Jarot, guys. Dah, kita slap dulu Jarot. Jadi ini si Aldous. Masukin Aldousnya. Gue kan ada Bontis ya. Ngeroll dulu sampai 10 kok kayak gini, guys. Roll dulu. Ada Gwyn lagi tuh kan enak. Nih orang tadi yang pakai Faramor-Faramoran. Tenang, gua ada Oracle juga nih masalahnya nih. Kalau misalkan ntar dapat ini Elementalis enak banget ya buat Aldous, guys. Ayo, masa kalah sama ini si Nyai. Nyai juga hilang ya. Sudah menghilang dari lane. Sisa siapa nih? Peksana doang. Ayo loncat dulu Gwyn. Udah kelar juga. Masa sama luar gak mungkin. Kayaknya 2 ronde lagi juga udah level 3 nih Gwyn gua, guys. Percaya nggak? Lihat aja ntar ya. Gwyn. Nah, ada Badang, ada Aurora, guys. Gwyn. Franco lumayan, Gwyn. Ada Aldous lagi ya. Berarti kalau kayak gini mau gak mau kita sulap dulu siapa dong? Aurora dulu, Daya. Kita sulap, guys. Jadi Gwyn lagi itu kan. Dah, Franco bodo amat. Level 1 dulu, guys. Tinggal cari Gwyn satu lagi sama Badang satu lagi aja udah level 3 ya. Dan gua masih ada clone nih, guys. Terselamatkan. Ini orang main ke Gwyn juga. Tapi dia pakai Aurora juga ya. Soalnya gak sulap-menyulap tuh. Yuk, loncat dulu Mana loncatan kamu, Gwynevere? Wey, loncat dulu sana, cakep. Dibakar-bakar juga nih, dibakar. Jangan salah, bos. Ih, punya gua gak ada ini stun-stunnya ya. Punya Purify nih, gak bakal kena stun, wey. Ngaduh, Gwyn, bang. Udah kelar kamu, abang. Ini orang tadi ya, yang bawa Gwyn 2 kali kayaknya. Okay. Ada biji Elementalis tuh, boleh tuh. Dibawa sama si sepoi-sepoi. Sumpah, guys, emang bener-bener sama banget kombonya ya. Kita dapat Winter ya. Winter boleh dah kalau ini kita gasken. Tars ompong tuh. Ser. Ada Franco, yuk. Gwyn. Gwyn. Badang. Gwyn Badang. Gwyn Badang. Badang Gwyn. Ada Luoyi. Haduh, anjir, agak sulit juga kalau pikir-pikir ya. Kita clone dulu deh ini si Badangnya, guys. Langsung gua sulap nih jadi Gwyn tuh. Winter Gwyn gak usah pakai Purify deh, guys. Soalnya kayaknya si Angela itu yang ikat-mengikat udah gak ada ya. Ini kita full item nih ini attack-nya di si Gwyn. Yuk. Buru loncat dulu kamu Gwynevere. Loncat dulu kiri tuh rame, kiri, 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 kiri. Ser. Diloncatin kiri enak. Loncat lagi enak. Udah kelar nih kayaknya. Siapa sih? Peksana lagi dan lagi di akhir ya lawan nih orang dari tadi. Dan ini baru mirror-nya doang nih. Tinggal nyari satu Gwyn atau gak Badang Aurora, guys. Itu aja level 3. Oke. Okay. Ser. Yukin Badang Aurora. Gwyn Badang Aurora. Ada Badang juga 2 biji tuh, guys. Dah, dari sekarang aja ya level 3 tuh. Dan kayaknya kalau udah level 3 si Aldous mending jadi hyper ya. Oh, mending hyper dari sekarang deh Aldousnya, guys. Esme jadi inteng nih. Soalnya nih attack speed juga enak ya buat si Aldous. Nih orang juga gak ada yang ngestan-ngestan kecuali yang main Gwyn-Gwynan, guys. Ntar dulu deh, guys, kayak gini aja dulu. Semoga aja gak ketemu dulu sama yang main Gwyn ya ntar. Soalnya sayang juga kalau gua kasih ini Purify ke si Gwynnya, anjir. Yuk, loncat dulu, loncat, wey. Lama banget loncatnya, bangke.
Loncat dulu, loncat, cakep. Loncat lagi, mantep. Sisa siapa nih? Faramore only. Gue lihat nih alas gue, bicu banget nih attack-nya guys. Attack speed. Oke. Ser. Nah, ada Rora lagi sama ini si Duoi ya. Dan ini Jarot bisa gue sulap lagi nih. Sulap dulu Jarot deh guys. Level 3 Aldous dulu nih. Kita up level minimal pakai 2 Gwyn dulu deh ya. Semua aja dua-duanya level 3. Nah, nih orang masih nyisa satu guys. Yang pakai itu tuh Gwyn tuh. Gue pakein Purify gak sih buat Gwyn gue nih? Agak-agak menggalau bangke. Kita lihat aja dulu ntar guys. Dan juga item gue butuh buat Aldous sekarang nih ya. Apapun itu nih yang enak-enak. Soalnya udah mau level 3 nih Aldous gue nih. Lama banget sumpah nih. Ngelor anjir. Yuk. Ser. Ada Worm Slayer ya, bisa kita aktifin nih. Kita Worm Slayer sama apa Winter lagi udah jelas guys. Worm Slayernya gua taruh di siapa ya? Di Gwyn coba guys. Ini buat Luoyi deh nih. Kalau ntar buat ini si Aldous juga enak sebenarnya ya Worm Slayernya. Kita gak ketemu sama si Gwyn-Gwyna nih ngomong-ngomong. Gwyn gua Gwyn Worm Slayer bos. Yuk bisa yuk, lanjut dulu. Udah dikumpulin sama lo itu. Langsung penuh lagi darahnya guys. Loncat lagi penuh lagi, lihat tuh. Sisa si Nyai doang nih ngomong-ngomong ya. Pakai Purify lagi tuh Nyai-nya. Tenang, masih bisa kelar. Masih bisa kelar bos. Worm Slayer nih. Kita nyari Masya ya, jangan si Estes ntar guys. Oke. Ser. Aduh, Estes level 2 juga lagi. Gak usah lah. Aduh dulu. Ada Badang lagi, roll lagi. Please. Nah, ada Masya tuh ya. Mau level 3 ini dulu si Aldous nih. Susah banget dah. Aldous, Aldous. Atau gak ini si Jarot gitu. Aldous, Jarot. Nah, Aldous level 3 juga guys. Gua kalau pengen pakai 2 Gwyn nih juga sulit ya ngomong-ngomong nih. Soalnya slotnya udah pas-pasan guys. Udah lah, kita lihat aja ntar nih. Masih tebal kok darah gua. Nah, ketemu juga sama si Gwyn ya. Kita perhatiin guys. Kena stun dulu Gwyn gua 1 kali boleh. 2 kali kena stun gak masalah. Sekarang pembalasan nih. Apa gua bilang tuh? Ulti lagi. Udah kelar, udah kelar. Sisa 1 orang guys. Ser. Yuk badang, 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 badang Rora Luoyi, badang Rora Luoyi, please, please, please. Nah, badang nongol. Ada badang lagi, guys. Gwyn bisa level 3 sih nih ngomong-ngomong ya, 2 biji nih. Cuman ya gimana nih tinggal satu orang, guys. Ini orang yang main ke summoner-summoneran juga lagi ya. Mana Gwyn gua Gwyn Worm Slayer lagi. Tuh, makan tuh Masya tuh. Gua pindahin ke kiri, guys. Mau diuti langsung sama Nyai barusan. Kita lihat ya, diloncat-loncat langsung kelar sini. Sumpah Gwyn gua nih tebel pasti guys, gua liatin ya. Berapa darahnya ntar. Loncat dulu, cakep. 26.000, lihat tuh 28.000. Ini mana kebakar-bakar juga lagi. 30.000, udah kelar. Enak sekali guys. Ini dia line up yang barusan guys. Kita 3 besar lawan Gwyn-Gwynan juga ya. Komonya juga sama kayak gua tuh yang ketiga. Sisanya yang barusan Mage sama Summoner tuh. Diloncat dilahap sama Gwyn gua ya. Gwyn Worm Slayer juga nih, jangan salah bos. Okay. Ini Angela 3 sama Gwyn emang bener-bener paling enak ya. Kalau di patch sebelumnya tuh si Julian yang enak sebenarnya ya. Dan sekarang ada gantinya si Gwyn nikmat juga. Bener-bener kayak apa ya, kayak nyecit banget nih. Lihat aja tuh tadi yang pakai itu sepoi-sepoi aja ya. Udah bawa 2 kali Gwyn tuh gak jadi level 3 sama sekali Gwynnya. Kalah cepat level 3 nya sama gua guys, yang gak bawa sama sekali dari Fatbox tuh Gwynnya. Cuman minusnya ini Gwyn tuh kalau misalkan ketemu sama musuh yang pakai Purify aja ya. Ya mau gimana pun juga kalau musuhnya pakai Purify ya gak guna kan ya. Cuma loncat tapi gak pengaruh apa-apa gitu. Menggajleng-gajleng pokoknya. Thank you udah nonton. Kalau gak suka live video, gak suka live video, gak apa-apa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.